to subscribe! Krong baik, krong jahat! Hari ini, ada pesta di rumah Lupi. Pororo membuat roti untuk teman-temannya. Sudah siap. Jangan, kita harus berbagi dengan teman-teman kita. Enam, tujuh. Taruh di sini ya. Nah, yang lainnya kita masukkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Krong, aku bilang jangan! Enam, tujuh. Nah, sekarang ayo kita pergi. Pororo dan Krong bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Lupi dengan membawa roti. Oh tidak, mereka meninggalkan satu keranjang di rumah. Krong, bawakan ini dan pergi ke rumah Lupi dulu ya. Aku akan ambil yang satu lagi. Oh iya, jangan dimakan. Apa yang sedang kau lakukan? Kekerang. Kau ingin makan roti itu ya? Kerang-kerang. Lebih baik kau berbagi dengan teman-temanmu daripada kau makan sendirian, Krong. Kerang-kerang. Pesta di rumah Lupi akhirnya dimulai. Aku telah membuat masakan ikan untuk semuanya. Aku membuat biskuit. Aku telah membuat salad. Aku telah membuat apel lezat. Aku sudah membuat jus jeruk. Krong-krong. Itu kelihatannya enak. Krong. Bisa kita makan sekarang? Krong-krong. Pororo! Pororo belum ada di sini. Aku datang. Maaf ya, aku sedikit terlambat. Ini. Ini pasti sekarang semuanya telah berkumpul bersama untuk merayakan pesta. Enak ya. Benar tidak? Lebih enak makan bersama teman-teman. Semuanya, termasuk Krong, makan makanan lezat bersama-sama.
Rancang robot baru. Wow. Seperti ini. Aku jatuh. Sepertinya aku mendengar sesuatu yang pecah. Nah, selesai. Edi, aku mau pergi ya. Dah. Kali ini, dia merusak mainan Edi dan kabur. Lupi! Wow! Biar ku coba sedikit. Wow, lezat sekali. Aku makan semua. Hai, kapan kau datang? Aku baru sampai. Aku pergi dulu ya. Dah. Pororo makan semua biskuit Lupi diam-diam dan kabur lagi. Pororo! Asik. Di mana Pororo ya? Pororo! Hai, Lupi. Pororo makan semua biskuitku dan kabur. Apa kau melihatnya? Aku juga sedang mencari Pororo. Dia merusak mainanku dan langsung kabur. Pororo nakal. Ayo kita pergi ke rumah Pororo. Iya. Pororo? Apa? Pororo kau jahat terhadap temanmu. Aku tidak. Kau berbohong. Apa yang telah kau lakukan hari ini? Aku hanya bercanda. Kenapa? Katakan padaku lagi. Aku menakuti Krong. Oing oing. Merusak mainan Edi. Oing oing. Dan makan biskuit Lupi tanpa izin. Oing oing. Pororo, ini hukumanmu karena jahat terhadap teman-temanmu. Sekarang, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memaafkan segala kebohonganmu. Tapi untuk kembali ke semula, kau harus minta maaf kepada teman-temanmu. Oh tidak, Pororo menjadi seekor babi. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku akan minta pertanggungjawabannya, Pororo. Aku akan memberinya pelajaran. Hai teman-teman, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Itu babi. Pororo, apa yang terjadi? Sekarang karena kau telah minta maaf, aku akan memaafkanmu. Kau sepertinya tadi. Tadi kau terlihat seperti babi. Pororo telah kembali ke semula sekarang. Hore! Krong, aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan memperbaiki mainan pesawatmu. Baiklah. Lupi, biskuitmu sangat lezat, jadi aku maaf. Tidak apa-apa. Pororo, kau tidak akan jahat
lagi kepada teman-temanmu. Juga tidak ada kebohongan lagi. Hari bersalju. La 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 la. Oh, selesai. Kang, Kang, Kang. Lihat saja pembalasanku. Dan kali ini Pororo. Hai. Hai, Eddie. Ini kan ini sepatu bulu. Terasa hangat saat kau mengenakannya. Dan ini? Oh, ini adalah payung. Jika kau lakukan ini, kau tidak akan kena salju. Wow, coba aku lihat. Oh, tidak, nanti rusak. Kang? Wah, hujan salju. Wah. Inilah saatnya kau membutuhkan payung. Geser sedikit ya. Berikan padaku. Badai salju semakin kuat. Pororo, Eddie, dan Ho pergi ke rumah Poby untuk berteduh dari salju. Poby, tolong buka pintunya. Oh? Hai, Poby. Hai, Poby. Kita selamat. Hah? Sedang berteduh salju juga. Gelap di luar, tapi masih tetap turun salju. Masih turun salju. Aku lapar. Aku tidak punya banyak makanan di lemari es. Aku akan coba membuat sesuatu dengan yang ada ya. Aku akan membantumu. Makan malam sudah siap sekarang. Maaf, aku hanya bisa membuat ini dengan apa yang kumiliki. Meskipun begitu, semuanya makan malam. Susana, kusayang padamu. Aku dari Alabama membawa banjoku. Lanjut, sekarang giliranmu, Eddie. Ayo. La 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 la. Pororo dan teman-teman sudah lupa dengan salju dan bernyanyi dengan gembira bersama-sama. Babi pertama dan kedua berlari ke rumah babi ketiga. Tidak lama kemudian, serigala mengejar para babi. Mereka pasti sudah lelah. Awas, hei, tunggu! Aku akan membalasmu! Mereka mulai lagi.
Hutan porong-porong kembali menjadi tempat seperti biasa saat salju berhenti. Pororo dan teman-temannya kembali seperti biasa lagi. Kembali! Apa? Pororo sakit? La-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Tidak, rumah Pororo penuh dengan coretan. Krang? Krong? Krang? Krong? Siapa yang melakukan ini? Krang? Pororo dan Krong membersihkan semua coretan. Selesai. Krong? Krong, jangan membuat coretan di sini lagi ya. Krong? Bisakah kau membereskan mainanmu? Krang, krang. Krang, tolong ambilkan air ya. Krang, krang. Terima kasih, Krang. Krang, krang. Sedikit. Tunggu. Apa? Krong membawa dokter untuk Pororo. Ya ampun. Aku tidak apa-apa. Sekarang aku lihat dulu ya. Detak jantungmu terdengar lebih cepat. Sekarang bilang ah dan buka mulutmu. Aku benar-benar tidak apa-apa. Tenggorokanmu sedikit bengkak. Benarkah? Aku tidak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Bersiap untuk disuntik ya. Baiklah. Suntikan. Sekarang sudah siap. Kau akan baik-baik saja setelah disuntik. Krong, aku benar-benar tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak apa. Berbaringlah di sini. Tunggu. Aku mau ke toilet dulu ya sebentar. Tidak. Ternyata Pororo akan disuntik. Ini tidak akan apa-apa. Jangan takut ya. Krong, satu suntikan dan beberapa obat akan pergi.
Di mana? Oh, di sana. Jangan lari! Aku tidak sakit. Pororo, lain kali kamu jangan berpura-pura sakit ya. Bobby adalah teman yang baik yang selalu membantu semuanya. Tidak ada di sini. Krang-krang. Di sini juga tidak ada. Halo, teman-teman. Hei, Bobby. Masuklah. Ya, apa yang kau lakukan? Krong bilang dia meninggalkan mobilnya di sini, tapi ternyata hilang. Jadi kami mencarinya. Baiklah. Tinggalkan saja di sini. Aku menemukannya. Ini dia. Wow. Ini mudah. Bobby, kau menemukannya. Oh, itu mudah saja. Kau meninggalkan mobil mainannya di atas buku ini. Jadi mobilnya berjalan ke arah sini dan jatuh. Tapi Krong tidak tahu kalau itu jatuh ke arah sini. Wow, Bobby kau hebat. Tidak, aku hanya... Bobby, kau benar-benar hebat. Tidak itu saja, kau penolong. Ada apa, Lucky? Aku tetap mengairi pohon kaktus ini. Tapi mati. Apa yang harus aku lakukan? Coba aku lihat. Ini tidak apa-apa. Kau harus meletakkan kaktusnya di tempat yang cukup diterangi matahari. Dan hanya diberi air satu bulan sekali. Kalau tidak, nanti kaktusnya bisa mati, Lupi. Benarkah? Iya. Hidup lagi. Terima kasih ya, Bobby. Bobby tahu bagaimana melakukan semuanya. Tapi itu bukanlah aku semuanya. Dari Alabama membawa benjongku. Aku dari Louisiana. Oh, Susana, jangan menangis. Aku dari Louisiana. Harry, aku punya ide yang bagus. Aku dari Alabama membawa benjongku. Bagus. Hidup Harry. Namun, Harry bisa bernyanyi seperti keinginannya sekarang. Dan satu waktu sesuatu telah terjadi. Eddie. Hey, Bobby. Masuklah. Kau sudah membuat robot. Iya, aku hampir selesai. Tunggu sebentar ya. Apa perlu aku membantumu, Eddie? Tidak usah. Aku hampir selesai. Baiklah. Ini tidak tersambung. Bobby terkadang melakukan kesalahan juga. Itu dia tersangkut di atas pohon. Akan aku ambil, tenang ya. Bobby ingin membantu Patty. Dapat. Tapi ternyata memanjat pohon itu berbahaya. Bobby! Kami lagi main.
Iya. Masuk saja, teman-teman. Semuanya menyayangi Pobi apa adanya. Aku ingin makan kue yang lezat, kata penguin kecil. Kue yang lezat. Maunya lezat. Aku diizinkan memakan bagianku, kan? Wow, lezat sekali. Benar-benar lezat. Pororo ingin memakannya lagi. Tapi itu kue krong. Kalau aku mau makan semuanya, krong tidak akan tahu, kan? Pororo, kau ternyata di rumah ya? Hai, Eddie. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku rasa dia menyembunyikan sesuatu. Pororo, ikuti ucapanku ya. Cheese. Hore! Nah, ada kue. Kau tidak boleh pelit, Pororo. Baiklah. Lezat. Hari ini semuanya bermain di rumahnya Pobi. Kau bisa datang bersama Krong. Iya. Aku pergi dulu ya. Dadah. Krong! Hai, Krong! Bagaimana jika Eddie mengatakan pada Krong tentang kuenya? Hai, Krong! Ya, aku sedang membaca buku. Kenapa ini ada di sini? Pergi ke rumah Pobi. Krong, bagaimana rasa kue yang diberikan padamu? Apa kau tidak memberikan kuenya pada Krong? Pororo mengkhawatirkan tertangkapnya dia karena sudah memakan kue Krong jika dia pergi ke rumah Pobi. Tidak! Krong, lebih baik kita memancing saja. Itu akan lebih menyenangkan daripada pergi ke rumah Pobi. Krong! Baiklah, ini akan lebih menyenangkan kalau kita berjalan seperti ini. Hai, teman-teman. Apa yang kalian lakukan? Semua sudah berkumpul di rumah Pobi. Kami akan memancing. Memancing itu menyenangkan. Iya, kan? Krong. Memancing. Kami pergi dulu ya. Ayo, Krong. Pororo dan Krong pergi memancing. Kenapa mereka tiba-tiba pergi memancing? Apa terjadi sesuatu? Dia bilang memancing lebih menyenangkan. Pororo datang memancing karena dia khawatir untuk pergi ke rumah Pobi. Tapi tanpa teman-temannya, jadi tidak menyenangkan sama sekali. Itu mereka! Pororo, sebelumnya... Tunggu! Krong, sebenarnya Lupi memberikan padaku kue untuk diberikan padamu, tapi aku memakan semuanya.
dia. Pororo, jangan. Maaf, itu terlihat sangat lezat. Pada akhirnya, Pororo mengungkapkan kalau dia sudah memakan kue krom. Pororo, lain kali jangan lakukan lagi. Robot memasak. Babi kecil bertemu dengan seekor serigala di hutan. Babi bayi itu terlihat sangat lezat, kata serigala. Babi kecil yang kaget melarikan diri dengan cepat. Teman-teman, coba ini. Aku membuat khusus untuk kalian. Wow, terima kasih, Patty. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kecil. Kenapa rasanya tidak enak? Biar aku coba. Sampai jumpa. Patty terlihat sedikit tertekan. Aku rasa Patty kecewa dengan kuenya. Iya, aku rasa begitu. Bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik? Aku tahu. Sampai nanti ya. Eddie. Kau sedang apa? Krang, sini masuk. Apa itu? Ini robot memasak yang aku buat untuk Patty. Robot memasak. Robot memasak. Maksudku robot ini bisa memasak. Iya, tentu saja. Lihat ya. Aku akan membuat kue coklat. Kau tidak perlu khawatir untuk memasak. Aku suka memasak sepanjang hati. Aku penasaran seperti apa rasanya. Jangan khawatir, itu akan. Piringnya pecah. Robotnya berbuat kesalahan. Kue coklat sudah siap. Sepertinya lezat. Apa benar-benar sudah lezat? Hebat, kan? Kue yang dibuat oleh robot terasa lezat. Ini kue yang lebih banyak. Selamat menikmati. Banyak. Makanlah sebanyak kalian mau. Ini masih banyak lagi kue coklat. Aku tidak mau lagi. Tidak bisa. Kau harus memakannya sampai habis. Kalian harus memakan kue coklat. Memakan kue coklat. Lari. Kenapa jadi begitu? Sebenarnya, aku lupa untuk membuat alat untuk mengukur jumlahnya. Maaf. Apa? Itu berarti, Pak? Kalian harus memakan kue coklat ini. Makan kue coklat. Semuanya pergi ke coklat. Coklatnya. Aku suka bermain sepanjang hari, Nah. Halo. Selamat datang, teman-teman. Apa kau bisa membantu kami? Jika ada yang bisa aku bantu, tentu saja aku bantu. Bip. Bisakah kau makan kue buatan robot? Iya, tidak masalah. Itu kue coklat favoritku. Ini lezat. Kue ini benar-benar lezat. Aku bukan makanan. Lalu apa kau tahu cara untuk melempar bola? Melempar bola? Kami harus pergi sekarang. Kalian pulang terlalu cepat. Tapi tidak apa-apa. Aku punya teman baru sekarang. Betty, maaf ya. Aku hanya mencoba untuk membantumu. Tidak apa-apa.
terima kasih, Edi. Tapi aku harus belajar memasak lebih rajin lagi. Lalu apa yang terjadi dengan robot? Aku robot pemasak. Ini benar-benar lezat. Bobby, kau makan terlalu banyak. Benarkah? Tapi kue ini sangat lezat. Iya, kita berkumpul di rumah Pororo hari ini. Oh iya. Jadi kita bisa pergi? Ada yang harus kulakukan di rumah. Kau pergi duluan saja. Aku menyusul. Aku ingin tahu apa ini. Harus makan sisanya. Lezat. Mungkin aku makan terlalu banyak. Ini aroma tidak sedap. Bobby makan terlalu banyak. Apa sekarang giliranku? Pororo. Sini masuk. Semuanya sudah di sini ya? Kalian sedang bermain blok. Ya, sekarang berikutnya giliran Krong. Kami bergiliran membangun blok. Kau boleh bergabung juga. Baiklah, sepertinya menyenangkan. Nah, sekarang kau coba ya, Bobby. Aku? Baiklah. Tidak. Bobby mulai kentut lagi. Tahan. Ya, seperti itu. Bobby, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hanya... Bobby, sekarang giliranmu bermain. Oh iya. Sekarang lalu... Edi, bisa kau meletakkan dan menggantikanku? Bobby tidak bisa bermain dengan baik karena perutnya. Bobby, ada masalah apa? Tidak apa-apa. Hanya mau cari udara segar saja. Ayo bermain lagi. Ayo cepat. Di sana, berikutnya giliran Lupi. Baiklah. Di sini. Sekarang giliranku. Bobby mau kentut lagi. Tapi dia memutuskan untuk menahannya. Aku bisa meletakkannya di sini. Teman-teman.
teman-teman. Kembalinya Cookie Robot. Di dalam gunung, penuh dengan kabut tebal, tinggallah seekor babi besar, naga. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Sekarang waktunya makan siang. Bisakah kita mulai memasak? Apa yang bisa aku masakkan untukmu? Dia tidak akan bisa menemukan kita. Harry! Jangan pikirkan dia belum melihatku. Kenapa tidak? Nah, selanjutnya. Baiklah. Dia pergi ke arah sana. Dia tidak akan menemukan kita. Hei, teman-teman. Aku menemukanmu. Sekarang tinggal Lupi. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Sepertinya dia ada di sebelah sana. Lupi! Kau menemukanku. Setelah bermain petak umpet, Pororo dan teman-temannya pergi ke rumah Patty. Aroma apa ini? Wah, aromanya harum. Patty, sepertinya aromanya datang dari rumahmu. Kemungkinan apa? Lupi, kau membuat sesuatu selama bermain petak umpet ya? Tidak. Jadi, ayo kita pergi dan lihat. Ayo. Tidak ada siapa-siapa. Kalian semua sudah pulang. Kau. Senang bertemu denganmu lagi. Tunggu sebentar selama aku mempersiapkan makanan. Ini pai coklat. Rasanya lezat. Tapi kau kan tinggal bersama naga. Siapkan makanannya sekarang. Dan dia kabur. Bukan begitu. Aku di sini. Itu naga. Apa yang harus kita lakukan? Patty. Naga. Halo naga, semuanya. Senang bertemu kalian. Ngomong-ngomong, di mana masakan robot? Aku di sini. Kau di sana? Ini pai coklat. Wow, lezat. Kau adalah koki terhebat. Naga adalah teman sejati yang mengakui masakanku. Kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian sulap baru yang kupelajari. Sulap? Coba lihat. Sekarang pai lagi untuk kalian. Wow, asyik. Ayo kita makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, adalah teman baik. Virus-virus mengikutiku. Yo. Krang, ayo mulai. Iya, Krang. Kok Krang hebat juga. Krang. Krang. Krang, Krang, Krang. Krong, ini kan... Krong? Kau baru main di luar, jadi cuci tanganmu saat kau pulang. Krong, Krong. Kalau kau tidak mencuci tanganmu yang kotor, virus-virus akan menyerangmu. Dan kakimu juga. Krong, Krong. Krong tidak suka mandi. Ya sudah, aku akan mandi duluan. Krong? Kau harus mandi ya setelah aku. Sekarang aku sudah bersih. Krong, sekarang giliranmu mandi. Krong, kau harus mandi. Ayo bangun. Ya ampun, dia cepat sekali tidur. Krong tidak mau mandi, jadi dia berpura-pura tidur. Krong. Virus sebenarnya muncul. Hai, kami virus. Di tempat pondok kami selalu muncul. Kami adalah virus. Kami virus. Ini sedikit kotor. Di sini akan berhasil. Dia tertangkap lagi. Berhenti di sini. Sial, dia lepas lagi. Tidak ada gunanya kabur. Krong-krong-krong. Kalau kau tidak membersihkan dirimu, virus-virus akan menyerangmu. Krong-krong-krong. Buka pintunya. Hanya ada Pororo. Kenapa kau tiba-tiba mau mandi?
Mulai sekarang, Krong mandi setiap hari. Benar tidak? Aku pergi ke Luciana untuk bertemu cinta. Bobby. Oh. Hei, Pororo, Krong. Silakan masuk. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu dengan suara merdu. Lain kali saja mendengarkan lagumu. Kita pergi mendaki gunung. Mendaki gunung? Aku mau, tapi... Sekarang adalah waktu untukku menyanyikan lagu. Baiklah. Kalau begitu kami saja yang pergi ya. Dah. Krong-krong. Hati-hati ya. Saat kalian kembali, aku akan nyanyikan untuk kalian. Jadi, Pororo dan Krong mendaki gunung sendiri. Tapi, gunung curam licin kelihatan sangat berbahaya. Hati-hati. 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 Tempatnya berhenti di sini. Aku dari Luciana bercumbu cinta sejatiku. Wow, itu bagus. Pororo! Turun salju bahkan semakin banyak dan banyak. Selesai. Pororo dan Krong pergi ke gunung. Jika turun salju sebanyak ini, mereka akan tersesat. Bagaimana kalau ada longsor salju? Itu sangat buruk. Kita tidak bisa melihat jelas karena salju. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa kemana-mana karena salju terlalu lebat. Kalau begitu, baiklah. Kita bisa pergi dengan balon udara untuk mendekati gunung. Balon udara? Tapi kami butuh bantuanmu, Bobby. Bantuanku? Kita terjebak. Satu, dua, tiga. Datang untuk menyelamatkan Pororo dan Krong. Kita selamat. Kalian beruntung bisa selamat. Iya. Terima kasih banyak ya. Di mana Pobi? Aku di sini. Aku senang kau baik-baik saja. Selamat sekarang. Bobby.
Semua selamat. Bobby, terima kasih banyak ya. Nah, yang lain semuanya membantu bersama-sama. Dan kalian juga terima kasih banyak. Dengan bantuan teman-temannya, Pororo dan Krong bisa pulang ke rumah dengan selamat. Halo teman-teman. Dengan sinar matahari yang hangat dan cerah, Pororo dan teman-temannya bermain petak umpet. Batu, gunting, kertas. Oh, aku lagi. Aku akan menghitung sampai 10. Sembunyilah selama kalian bisa. 2, 3. Aku yakin dia tidak bisa menemukanku di sini. Dia tidak akan bisa menemukanku. Krong, ini kan tempatku. Sudah siap atau belum? Aku datang. Sekarang di mana mereka? Bobby, aku bisa melihat perutmu dari sini. Keluarlah. Oh, aku kelihatan ya. Oh, aku sudah menemukan Bobby. Siapa berikutnya? Di mana mereka bersembunyi? Itu satu. Sepertinya dia ke sini. Saja. Kenapa? Eddie, aku melihat telingamu. Telingaku? Hei, apa kalian sudah main petak umpet? Tenang, Lupi nanti mendengarmu. Oh, ada orang baru di sini. Cantik ya. Iya, dia cantik. Kau sangat cantik, Patty. Ternyata kalian sangat baik. Hei, ada apa dengan kalian? Apa? Kami baik-baik saja. Kalian semua bersikap aneh. Ya, Patty. Apa yang membawamu datang ke kota kami? Aku sedang mencari tempat untuk pindah. Aku telah banyak jalan hari ini. Sekarang waktunya makan malam. Jadi ayo ke rumahku dan makan malam bersama-sama. Terima kasih, Lupi. Termasuk kami, benar tidak? Maaf, kalian tidak diundang hari ini. Apa? Ada apa? Apa ada sesuatu? Ini rumahku. Ayo masuk. Baik. Ini hebat. Rumahmu sangat bagus. Terima kasih. Makan malam sekarang sudah siap. Wow, ini kelihatan lezat. Kalian teman-teman, aku bisa melihatmu di luar jendela. Kami hanya lewat saja. Benar kan? Wah, aromanya harum, ya kan? Iya. Khawatir. Aku sudah membuatkannya untuk kalian. Terima kasih kalian. Kalian teman-teman. Lupi, masakanmu benar-benar enak ya, kan? Iya.
Lupi, ini air untukmu. Seorang teman baru telah datang ke hutan porong-porong dan disambut oleh Pororo dan juga teman-teman semua. Dan lantas, mereka bersenang-senang bersama sepanjang malam.